So tenure security is an important concept. Of course, it is contested, and there are different settings where tenure security can result in the outcomes we want, and there are other settings where it doesn't. But nonetheless, that does not mean that it's not an important concept. And you know, just think about it critically. If you have access to a tree, right, or if you plant a tree, you want to be able to have access to the grown tree and the products from the grown tree. Kenapa Maluku kita ambil sebagai bagian dari penelitian kita? Padahal reformasi tenurial itu belum berjalan di Maluku. Justru kita mau melihat, karena sistem adat yang kuat di Maluku, kita ingin melihat apakah sistem adat ini kemudian bisa diintegrasikan dengan sistem formal yang dalam konteks reformasi tenurial ini itu merupakan satu peluang. Di mana pemerintah pusat memberikan hak akses kepada masyarakat lokal yang ada di Maluku untuk bisa digunakan secara berkelanjutan di dalam memanfaatkan hutan, tetapi tidak dalam konteks memiliki. And we are looking specifically at reform implementation and looking at the impacts on local communities. Tenure security, but at the same time recognizing that implementation is an important process and it's done by multiple actors, especially government officials. And so we also wanted to open up that box or unpack the black box of implementation, especially from the lens of government officials. Bukan saja akses yang mereka inginkan, tapi ada semacam pengakuan bahwa itu adalah wilayah mereka, wilayah-wilayah petuanan mereka. Mereka juga butuh pengakuan bahwa ketika mereka boleh berada dan berakses di dalam kawasan hutan, pemerintah juga bisa ada pengakuan ke mereka bahwa mereka sebenarnya mempunyai hak di dalam kawasan hutan tersebut. Usaha yang saat ini dilakukan ada banyak skema. Memang skema-skema yang ditawarkan oleh pemerintah seperti hutan kemasyarakatan, hutan desa, itu menjadi sesuatu yang menarik oleh masyarakat desa juga. Tetapi mereka juga berharap agar sistem tradisional yang mereka terapkan selama ini, itu juga diakomodir. Ini persoalan mendasar bagi kami masyarakat adat itu mengenai informasi. Jadi informasi bahkan untuk komunikasi dengan pemerintah daerah ini seperti ada jarak. Jadi tentang informasi misalnya undang-undang atau ada regulasi-regulasi yang berkembang. Nah, ini bagi kami masyarakat adat ini kan agak terlambat. Ada spesifik di sini, memang ada hutan adat menurut yang lama-lama. Tapi ketika masuk dalam konteks perhutanan sosial itu memerlukan penetapan dulu oleh perda dalam bentuk penetapan masyarakat hukum adat ya ketika berada di dalam kawasan hutan. Karena ketika MK 35 itu dibilang bahwa di dalam untuk bisa menetapkan masyarakat hukum adat itu ada aturannya dan itu perlu tim yang dibentuk dan tim itulah yang melihat apakah seperti negara, apakah ada masyarakat ya, apakah ada wilayahnya, apakah ada pimpinan yang masih hidup di budaya atau di masyarakat mereka.
itulah yang diverifikasi oleh tim yang diharapkan bisa, kalau memang iya, perda akan ditetapkan. Tapi menurut kami dari pemerintah yang ada di sini, yaitu Balai Perhutanan Sosial, kita menawarkan hutan desa dulu karena konteksnya lebih dekat kepada adat budaya mereka tentang hutan adat, tentang pertuanan. Itu yang kita inikan, kita tawarkan sehingga mereka bisa mengerti dan memilih hutan desa dan HKM. Jadi sebenarnya tantangan utama ketika kita akan melakukan implementasi reformasi tenurial di Maluku itu memang tidak terlepas dari karakteristik dari masyarakat adat itu sendiri. Yang utama itu karena di antara mereka sendiri itu tidak ada kesepakatan di dalam batas wilayah. Masyarakat di Maluku ini menginginkan hak kepemilikan penuh. Artinya itu bisa dimungkinkan melalui skema hutan adat. Tetapi persyaratan utama untuk bisa mendapatkan pengakuan secara penuh melalui hutan adat ini adalah salah satunya itu perda, peraturan daerah. Dan perda ini belum ada di level kabupaten. Dialog perlu dibangun antara pemerintah kabupaten dengan komponen masyarakat adat dan juga dengan bantuan dari lembaga swadaya masyarakat, misalnya Aman Seram Bagian Barat, saya kira ini bisa mempercepat penyusunan perda pengakuan masyarakat adat di Seram Bagian Barat. Dengan keluarnya perda pengakuan masyarakat adat, saya kira di samping ini memberikan kepastian subjek masyarakat adat, juga bisa mendorong penguatan atau dasar-dasar hukum bagi klaim masyarakat adat terhadap wilayah adatnya. Dengan begitu, masyarakat adat sudah bisa menjadi aktor utama dalam pengelolaan wilayah adat beserta sumber daya alam, sumber daya hutan yang ada di wilayahnya. Manfaat yang akan diperoleh baik oleh masyarakat adat maupun oleh pemerintah daerah akan sangat berguna, baik dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya.